Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megafania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya membuat akun Google di iPhone terbaru 2024. Oke, langsung aja kita ke caranya ya. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi produk Google di iPhone. Bisa itu aplikasi Google sendiri, terus aplikasi Gmail, aplikasi YouTube, dan sebagainya teman-teman. Pokoknya aplikasi produk Google. Nah, di sini aku coba pakai aplikasi Google aja. Ini ada di App Store ya teman-teman aplikasinya. Nah, terus tap di bagian profil kita di kanan atas. Terus tap di bagian tanda panah ke bawah. Scroll ke bagian bawah. Tap di bagian tambahkan akun lain. Tap lanjutkan. Terus tap di bagian buat akun. Tap untuk penggunaan pribadi saya. Nah, kita masukkan nama depan sama nama belakang kita. Misalkan seperti ini teman-teman, tap selanjutnya. Terus kita masukkan tanggal lahir dan gender kita. Gendernya kita pilih, tap selanjutnya. Sekarang kita buat alamat Gmailnya ya. Misalkan seperti ini, tap berikutnya. Oke, udah digunakan, kita coba cari yang lain. Udah digunakan juga. Ya udah ya teman-teman. Sekarang kita bikin sandinya. Tap berikutnya. Dapatkan kode verifikasi yang dikirim ke ponsel Anda. Oke, sekarang kita masukkan nomor handphone kita. Tap berikutnya. Masukkan kode verifikasi 6 digit untuk mengonfirmasi bahwa Anda menerima SMS. Oke, sekarang kita coba tunggu SMS ya teman-teman. Nah, ini dia, ada SMS dari Google. Kita tulis aja kode verifikasinya 187945. Oke, ini nomornya. Tap lewati aja. Tap berikutnya. Tap saya setuju. Dan beres ya teman-teman, di sini akunnya udah ada ya teman-teman di bagian paling bawah. Ini aku udah berhasil bikin akun Google-nya ya. Nah, ini udah login posisinya. Oke, beres. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya membuat akun Google di iPhone terbaru 2024. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!